الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره الى يوم الدين ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد kaum muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah setiap kita wajib untuk memikirkan keselamatan dirinya keselamatan untuk jangka pendek maupun keselamatan untuk jangka panjang keselamatan untuk jangka pendek adalah keselamatan di dunia ini keselamatan untuk jangka panjang adalah keselamatan nanti di akhirat dengan artian seseorang masuk ke dalam surga tidak pakai mampir ke neraka walaupun hanya sebentar tidak disentuh oleh api neraka walaupun walaupun sangat sedikit iya itulah keselamatan orang masuk surga dan tidak tersentuh oleh api neraka sedikit pun bukan hanya itu kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di samping seseorang memikirkan keselamatan dirinya sendiri dia juga wajib untuk memikirkan keselamatan keluarganya, keselamatan bapaknya, keselamatan ibunya, keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, keselamatan saudara-saudaranya, karib kerabatnya. Iya, selamat untuk jangka waktu yang pendek maupun selamat untuk jangka waktu yang panjang. Masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disentuh oleh api neraka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya untuk perkara yang satu ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jadi target seorang muslim dalam hidup ini sangatlah jelas Dia mentarjetkan supaya dia dan keluarga dia Orang-orang yang dia cintai Orang-orang di sekitar dia selamat Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa azab Jadi target kita itu tidak setengah-setengah Sebagian orang punya target setengah-setengah Ah tidak apa-apa Nanti saya masuk surga belakangan-belakangan Mampir dulu di neraka sebentar Dua hari, tiga hari satu bulan dua bulan nggak apa-apa lah nanti masuk surganya menyusul tidak kaum muslimin target seorang muslim kalau bisa dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mampir ke neraka walaupun cuma sebentar kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kenapa demikian banyak sekali alasannya terlalu banyak untuk dijabarkan namun setidaknya ada beberapa yang bisa kita bahas dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini. Yang pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada satu pun di antara makhluk yang ada di jagat raya ini, tidak ada satu pun yang kuat menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala, menghadapi siksa neraka tidak ada satu pun yang kuat, tidak ada satu pun yang bisa bertahan menghadapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk menghadapi neraka, jangankan untuk menghadapi siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, untuk siksa dunia, untuk panasnya api dunia tidak ada yang sanggup. Baru panasnya api dunia tidak ada di antara kita yang sanggup, seandainya ada di antara kita yang tidak sengaja tersentuh setrika panas, dia tidak akan sanggup, dia akan langsung menjauhkan tangannya walaupun sedetik pun dia tidak sanggup itu baru panasnya api dunia tidak ada yang tahan maka bagaimana lagi dengan api akhirat dengan raka yang membakar orang-orang yang berdosa orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih tidak kuat lagi disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al, -imam al Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda narukum hadihi, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam sesungguhnya api kalian ini api yang ada di dunia ini itu baru seper tujuh puluh seper puluh dari panasnya api neraka maka para sahabat radiyallahu ta'ala anhum berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah seandainya api neraka itu sama panasnya dengan api dunia maka itu sudah cukup untuk menyiksa wahai Rasulullah. Bagaimana lagi kalau seandainya 70 kali lipatnya? Iya, tidak ada satupun di antara kita yang kuat. Maka jangan pernah punya target masuk surga nanti-nanti saja, mampir dulu di neraka tidak apa-apa. Tidak bisa kaum muslimin. Tidak ada yang sanggup di antara kita. Milikilah target yang tinggi. Alasan yang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk neraka, walaupun hanya satu detik, itu sudah cukup membuat dia lupa segala-galanya. Dari kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan, seandainya dia mulai dari lahir sampai mati, terus berada di dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, tidak pernah dia menderita sedikit pun, tapi dia masuk ke api neraka sedetik saja maka dia akan lupa semua kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yukta bi anami ahli dunya wahwamin ahli nar. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang dulu ketika di dunia hidupnya paling senang, paling bahagia, paling nikmat. Tapi dia adalah penghuni neraka. Fayus dia akan dicelupkan ke dalam neraka. Soboh sekali celup saja, tidak lama para ikhwah, tidak setahun, tidak dua tahun, sekali celup saja, ditarik lagi. Yus dicelupkan di neraka sekali celup, kemudian ditarik lagi, diangkat lagi, kemudian ditanya hal wajata min apakah kamu pernah merasakan hidup enak? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Maka orang tadi menjawab Wallahi ma wajatu min ni'matin qat Demi Allah, sungguh aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun Tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun kata dia Padahal hidupnya di dunia itu paling senang, paling bahagia Hanya karena dia merasakan Derita di dalam jahanam, celup saja, sekali celup saja, sudah lupa semua kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan berikutnya adalah bahwasannya tidak ada yang mengazab melebihi azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menandingi. Fayauma yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu Pada hari itu tidak ada yang menyiksa, tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah dan tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah. Sekuat-kuatnya ikatan manusia di dunia ini, orang masih bisa saja lolos, orang masih bisa saja kabur. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari azab Allah tidak ada satu orang pun yang bisa kabur dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kullama aradu minha uidu fiha. Setiap kali penduduk neraka itu ingin keluar dari neraka, maka dia dibalikkan lagi. Setiap kali ingin mencoba keluar dibalikkan lagi, ingin keluar dibalikkan lagi, tidak akan tidak akan pernah dia lolos dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dia lepas dari ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum ke muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azab neraka tidak membuat seseorang itu mati. Iya, seandainya azab itu berujung dengan kematian, maka seseorang itu punya harapan. Ah, saya diazab, saya disiksa seberat ini nanti paling akan selesai kalau saya sudah mati. Kalau sudah mati sudah selesai semuanya. Iya, itu siksa dunia, azab dunia. Orang mati maka selesai penyiksaan, selesai penderitaan. Tapi sayang, neraka tidak seperti itu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-A'la yang sering kita dengar Sumala yamu tufiha Orang yang berada di neraka itu tidak mati, tidak hidup juga. Mati tidak, hidup pun tidak. Dia tidak bisa mati. Karena kalau dia mati, maka selesai dia tidak bisa merasakan siksa lagi. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia hidup sehingga dia terus bisa merasakan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat kaum muslimin yang berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yaitu, bahwasannya siksa neraka. Siksa neraka itu tidaklah membuat seseorang itu kebal, kebal siksa, kebal sakit. Mungkin orang akan berpikir bahwasannya orang yang disiksa dibakar terus menerus, lama-kelamaan mungkin dia akan menjadi kebal. Dibakar terus hangus, lama-lama dibakar lagi, tidak merasakan apa-apa. Mungkin. Itu kalau di dunia mungkin seperti itu. Tapi sayang di akhirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hukum yang Allah tetapkan untuk kehidupan akhirat nanti tidak seperti itu. Orang yang dibakar kepanasan maka dia ketika kulitnya telah matang, ketika kulitnya telah gosong Allah Subhanahu wa taala akan ganti lagi dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum Julu juludan ghairaha setiap kali kulit mereka matang setiap kali kulit mereka hangus maka badalnahum juludan ghairaha kami akan ganti mereka dengan kulit yang baru lagi kenapa liyadzuqul adzab supaya mereka tetap bisa merasakan azab merasakan siksa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu hadirkan ke dalam benak Anda ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berbicara tentang ngerinya neraka tersebut dan tanamkan juga kepada anak Anda, istri Anda, keluarga Anda supaya kita sama-sama ta'awun bekerja sama untuk mengingatkan satu dengan yang lain yaitu mengingatkan supaya kita ini benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keselamatan dari neraka tersebut. Dan jadikanlah apa yang ada di dunia berupa penderitaan-penderitaan, berupa kabar-kabar yang tidak enak, ya tentang siksa, tentang kecelakaan kebinasaan yang menimpa seseorang itu sebagai wasilah bagi kita untuk mengingat, membayangkan, membayangkan siksa api neraka. Iya, salah seorang imam Taus, salah seorang dari kalangan tabiin, rahimahullah Taala. Diceritakan oleh anaknya bahwasannya bapaknya itu setiap kali pergi ke masjid lewat pintu belakang rumah, maka sepulang dari masjid bapaknya itu menangis semalam suntuk tidak tidur. Menangis semalam suntuk tidak tidur ditanya kenapa, karena jalan untuk menuju masjid, jalan untuk pergi dan pulang dari masjid itu melewati seorang penjual kepala kambing bakar. Bapakku melihat bagaimana kambing itu, kepala kambing itu dibolak-balikkan di atas api. Kemudian dia membayangkan bagaimana seandainya kepala dia yang dibolak-balikkan di dalam api neraka. Merenungkan itu, membayangkan itu, menangis semalam suntuk tidak bisa tidur. Dan sebenarnya banyak sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wasilah-wasilah sarana-sarana bagi kita untuk bisa merenung. Mungkin kalau kita di rumah kita pernah mengerjakan sesuatu misalnya setrika misalnya. Kita pernah menyetrika baju atau mungkin istri kita menyetrika baju. Kita bayangkan, baju itu disetrika. Terus kemudian kita tidak sengaja menyentuh setrika panas itu. Kita membayangkan betapa panasnya kita sudah tidak tahan. Itu baru setrika dunia. Bayangkanlah setrika ke akhirat. Kemudian terkadang kita goreng, tempe goreng, ikan goreng apa. Kemudian minyak itu akan mengenai mungkin, mengenai tangan kita, mengenai wajah kita. Itu sudah kita rasakan baru sedetik saja atau dua detik saja kita tidak tahan. Renungkanlah itu semuanya. Jadikanlah itu semua sebagai renungan supaya kita semakin takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. It takunar. Walau bisik kita merah takutlah kepada api neraka walaupun dengan berusaha menjauh darinya dengan sedekah walaupun hanya sebutir kurma. Barakallahu li wa fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullah taala li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا ايها الناس

target masuk surga tanpa mampir ke neraka tanpa disentuh oleh api neraka walaupun hanya sebentar walaupun hanya sedikit bisakah target itu terwujud kita sendiri tidak bisa menjawab Pak muslim ini adalah perkara gaib perkara masa depan kita sendiri tidak tahu masa depan kita anak kita bapak kita ibu kita kerabat-kerabat kita seperti apa kita tidak tahu namun yang jelas kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Baik kepada hamba-hambanya. Memang Allah Subhanahu wa taala Syadidul Iqab, keras azabnya, pedih azabnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Dan perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita yakini bersama bahwasannya, bapak bahwasannya, Antara sifat rahmat kasih sayang Allah dan murka Allah Lebih besar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan, pernah mengumumkan Ketika selesai Allah menciptakan langit dan bumi Allah menyatakan Inna rahmati sabakat ghadabi Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengungguli kemurkaanku Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengumumkan di dalam Al-Qur'an kepada seluruh hambanya wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu mencakup meliputi segala sesuatu. Beruntunglah kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki sifat welas asih, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Banyak-banyaklah memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah hidup manusia pernah menunjukkan kepada kita kita pernah membaca sejarah orang-orang terdahulu bagaimana ada seorang yang telah membunuh 100 jiwa bukan hanya membunuh sekali dua kali tiga kali tapi 100 nyawa dia hilangkan dia telah membunuh menumpahkan darah 100 orang akan tetapi ending hidupnya baik akhir kehidupannya baik dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup hidup dia dengan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan, menggolongkan dia termasuk ahlul jannah. Ada juga kisah tentang seorang pelacur, seorang yang pezina. Berzina tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali dia berzina. Suatu ketika dia melihat seekor anjing yang kehausan. Maka muncullah rasa kasih sayang dia terhadap anjing tersebut. Maka dia turun. Turun menuruni sumur. Dan dia mengambil air dari sumur tersebut. Kemudian dia pun memanjat. Untuk naik keluar dari sumur. Dia memanjat sumur tersebut. Sambil menggigit sepatunya yang dia isi dengan air setelah itu dia berikan air minum kepada anjing tersebut berkat kasih sayang dia terhadap anjing ini maka Allah subhanahu wa ta'ala bimbing jalan dia Allah subhanahu wa ta'ala arahkan dia kepada kebaikan Allah berikan hidayah kepada dia dan akhirnya akhir hidupnya pun baik kalau anda tidak membunuh, kalau anda tidak berzina, maka harapan anda terhadap rahmat Allah tentunya lebih besar maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala teruslah memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ikuti jalan Allah ikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksimalkan diri anda untuk mempelajari kitabullah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci olehnya. Apa yang dicintai olehnya kita berusaha untuk melakukannya. Apa yang dibenci olehnya kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Hidup yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah kesempatan emas. Waktu yang sangat berharga sekali untuk berusaha mewujudkan target tersebut kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing jalan kita semuanya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala kita dan juga saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم, اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت. أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة <coughs>